Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off, I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Bagi aku selalu lambat sedikit sekarang ni untuk bersihkan sangkar dengan bagi burung dia makan. Ni aku bagi kangkung sebab aku baca baji ni dia suka kangkung, so dia makan kot. So nampak tak dia makan tu. Kangkung bagus untuk bulu dia, untuk cantikkan bulu dia. And then this one aku beli biji ren yang aku beli yang mahal, yang ada hitam-hitam tu dia tak makan pun, dia buang. So dia ambil yang putih-putih tu je, yang harga satu paket RM4, yang RM13 tu dia tak makan pun. Dia makan tapi dia ambil yang putih. Air ni tak pernah habis. So dua ekor ni, nanti aku nak cari apa ni, sangkar yang besar sikit lah, so that dia boleh bergerak bebas sikit. Kecil sangat. Waduh, makan sayur kangkung.
가정 나니까 얼마나 되겠지? 그럼 진정도 지금 맨날 너 운전 좀 줘봐. 네 얼굴 보면 말이 쉽게 안 나죠. 박은진 미안다. 가슴이랑 자석이다. 걱정한 거 하지 마. Terlewat sikit sebab busy bagi makan anak kan. Ada dua anak. Bagi anak makan, bersih-bersihkan dia punya sarang semua. Sangka. Hujan pula pagi ni. Aku nak pergi beli kopi sebab mengantuk gila dah rasa sejuk kan. Pergi dipal je cari kopi. Pagi-pagi ni pukul 10 harap tak ramai dah lagi orang dekat di bus ni kan? So dia dapat kopi aku, pakai induk kopi je. Aku nak tengok stok kimchi ada ke tidak. Selalu stok kimchi yang tak ada je. Eh sorry, bukan stok kimchi, stok gochujang. Sini tak ada. Sekejap gochujang tak ada. Lepatnya ya Allah tu tidur sekejap kan. Woi. Alamak, kita
kasar-kasar tu. Lepas tau kasar-kasar. Nak kata lepas. Okay. So dah sampai. Kenapa pintu tak tutup? Ke aku yang tak tutup? Hujan lebat. Kau beli air kopi? Tak, aku beli kopi. Kau beli serbuk kopi? Serbuk kopi. Dekat mana? Di Pulse. Aku tersempak dengan Syasha yang boyfriend dia tinggi. Syasha? Aku text dia tapi dia tak reply. Aziz mana? Aziz tu tak ada lagi kat sini.